Ini pas saya di sini. Dapat satu. Tuh, saking tingginya dia belah. Durian seler. Nah, ini dapat apa? Panjang-panjang ya, teman-teman. Wih, alhamdulillah. Wah, nih teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wih, siler maning ya. Siler maning. Alhamdulillah. Masih fresh. Masih basah. Ini bawahnya. Saung sederhana ya. Tapi hasilnya, Masya Allah. Surat ya Pak, ya, sabungi. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Petani DJH Channel. Baik teman-teman, di video kali ini masih edisi nunggu durian di saung derita ya. Ini saya nunggu sendirian karena memang keponakan mau sekolah katanya, takut kesiangan. Ya. Terus si bungsu juga besok katanya mau berangkat ke pesantren. Jadi malam ini saya sendirian. Ya. Ini malam keberapa ini? Ya. Namun alhamdulillah duriannya sekarang sudah normal, teman-teman. Sudah wanginya sudah tercium. Jadi udah mantap lah. Manis, pahit legitnya udah normal. Ya, kemarin-kemarin masih campur ya karena mungkin awalan. Jadi belum stabil, sekarang alhamdulillah. Ya. Ini tadi alhamdulillah udah dapat berapa ya tadi sore? Ini masih kita nunggu lagi. Ya. Ini kebanyakan si leor tadi ya. Mana buahnya gede ya, besar, panjang. Nah, si leor mantap. Bagi teman-teman yang masih penasaran cara saya nunggu durian ya, bagi yang baru hadir, terus ikuti video saya sampai pagi biasanya ya. Nih teman-teman ya, kondisi malam ini tuh, ini tungkunya sengaja dikasih kasih saung ya, karena memang masih hujan ya, masih sering hujan, masih musim hujan, agar tidak basah, agar apinya tetap nyala ya, biar nyamuk hilang, terus biar hangat juga di malam hari. Kemudian untuk penerangan, alhamdulillah saya ditemani oleh lampu totok ala petani DJH ya. Ini bahan bakarnya dari minyak jelantah atau minyak sisa. Malam ini alhamdulillah teman-teman, duriannya sudah, bentar kita tengok ada berapa nih. Jadi gantian, tadi agak sore abah yang nungguin, sekarang saya gantiin. Ini pas saya di sini dapat satu. Tuh, saking tingginya dia belah. Durian seler. Nah, ini dapat apa? Panjang-panjang ya, teman-teman. Wih, alhamdulillah. Ikan aman, ikan. Alhamdulillah. Malam ini ya, alhamdulillah sudah ada yang jatuh ya. Kita nunggu dulu teman-teman, semoga ada yang jatuh lagi. Kubuk derita. Batangnya sudah siap. Sendirian ini, nggak ada yang nemenin. Ada yang jatuh teman-teman ya, tadi kameranya lagi off, ada yang jatuh. Suaranya sih dari durian si leor. Kita ambil.
ini udah jam satuan tonton ya. Aduh, ini. Nah, ini pohonnya ya deket. Saya sengaja ada satu dua ini. Di sana di bawah ada satu si bola. Ini si leor, itu si bongkok. Tadi sih sebelah sini suaranya. Coba atasnya dulu, rantingnya sebelah mana. Wah nih teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wih, si leor maning ya, si leor maning, alhamdulillah. Masih fresh, masih basah. Ini bawahnya gimana? Si leor itu susah besar ya, bawahnya jadi berat. Ya alhamdulillah kita. Berarti malam ini edisi durian si leor. Karena si leor dapat berapa tadi? Di saung ada 4. 5 ini. 6 sama yang kecil. Kayaknya dia ketimpa atau apa? Kurang normal. Masya Allah. Si leor maning, alhamdulillah. Ya, teman-teman. Masih basah. Si pres. Bekas jatuhnya. Nah, tanah. Ini kena pohon-pohon jadi banyak ini. Si leor. Wah, matang teman-teman. Udah wangi ini. Ini udah normal. Udah normal. Biasanya di pagi-pagi nih suka ada yang itu. Ada yang beli ke sini. Ada yang nyari durian. Kalau besar kayak gini biasanya 40.000 atau 50.000. Nyampe juga 60 sampai 70 kalau bulatnya sempurna ini. Ada kempot sebagian. Nah, untuk durian si leor. Alhamdulillah. Ini basah. Kotor. Belum bikin itu sapu lidi yang kecil buat durian belum ini. Harusnya bikin biar tinggal disapu aja. Jadi cepet ini. Alhamdulillah ini. Kotor lagi. Si leor. Alhamdulillah wa syukurillah. Si leor. Taruh teman-teman, itu mah kayaknya kurang normal dari di bawah. Yang super-super kita taruh. Aduh, Allah Akbar. Ketiga, empat. Ya alhamdulillah. Si leor semua teman-teman. Lihat panjang, besar panjang. Si leor. Mantap. Besar ya, sejengkal, nggak kejengkal.
jengkal setengah ini. Tuh ya. Ukurannya. Alhamdulillah. Kita nunggu lagi. Nih, tutup. Tutup. Alhamdulillah. Kita begadang lagi. Nunggu lagi, teman-teman. Senter andalan. Sudah pagi, teman-teman, ya. Pohon duriannya. Oh, si leor itu, teman-teman. Si leor, ya. Pohonnya. Itu. Yang ini nih, pohonnya. Ini si bongkok. Duriannya. Si leor. Ya, besar. Tadi ada orang, saya baru bangun tidur, ada orang pengen durian, jadi tadi tiga ya, si leor 2 sama si bola 1. Keranjang masih ada satu lagi si leor. Coba kita tengok durian punya tetangga nih. Tuh, ada saung lagi teman-teman ya. Biasanya tiap kebun nah, kalau sedang berbuah pohon duriannya suka ada saungnya atau ditungguin juga. Kebun ada pohon durian berbuah pasti ditungguin ya, ditungguin. Wih. Nih, bos. Kerpeting mengirim foto Pak Agus. Oh. Kado. Jadi coba lah. Nah, ini teman-teman duriannya dapat 2 berarti. Kan gitu. Lagi masak air buat ngopi. Coba kita tengok saung durian yang di belakang, soalnya semalam banyak teman-teman, sampai saya ngikut mulungin semalam, cuman lupa saya nggak bawa HP jadi nggak ikut video. Semalam banyak. Suaranya masya Allah, karena pohon duriannya besar. Tengok ya, durian si gajah ya, pohonnya besar. Ke belakang. Ini juga ada pohon duriannya tuh, udah bersih, cuman belum bikin saung ya, gitu. Jadi rame nanti. Tetanggaan saungnya. Kalau belum di belum ditungguin, biasanya kalau ada jatuh kami ambil buat ngopi itu berdua sama yang tadi. Kalau ada yang jatuh. Ini mah belum ada yang jatuh tadi. Biasanya buat dimakan aja bareng-bareng kalau belum ditungguin. Ini juga saung ya. Ini lagi mungkin itu. Oh, pohon duriannya. Ya. Kita akan mereview ini. Semalam saya kesini nih. Tuh banyak banget teman-teman. Nih durian si gajah teman-teman. Batang pohonnya besar. Sampai semalam saya kesini mendengar suara bluk-bluk tapi nggak ada sorot-sorot. Ternyata abahnya tidur. Ini pohonnya, pohon durian si gajah. Insya Allah ya. Pohonnya besar teman-teman. Gajah, pohonnya tinggi, batangnya besar, pohonnya tinggi, makanya ketika jatuh kedengeran. Geger biasanya. Ini duriannya. Semalam dapatannya. Nih, saungnya sederhana. Ini saung ala kadarnya. Ini parnanya, ini duriannya. Semalam doang ini. Wah. Kerpeting apa kadi ya, apa sare? Ya, sare. Kadu raga kok atau tenan bae dia. Iya, tenan ngegebro dulu lah. Oh, anu ngegebro? Nah. Itu kadu itu tuh. Oh, anu ngegebro? Oh. Asak tapi napa?
Wah, ini teman-teman. Ini batang pohon ini. Atuh mata kamam, Mbah, cak-cakan. Ini. Teman-teman. Tuh, duriannya mah kuning ini. Semua kuning. Ya, masih ada yang ini katanya gebrok. Coba bismillahirrahmanirrahim. Ini masih bersih jadi makan. Sayang teman-teman ya. Normal tapi ini manis cuman. Bersih kita ambil ya. Karena bukan kena tanah, ini kena daun. Sayang banget nih. Ini mah kita kemakan aja. Buat harusan aturan buat sarapan ya, malah aku makan hemat. Nih saung sederhana ya, tapi hasilnya masya Allah. Surat ya Pak, ya sepungi. Tidak, sepuluh. Badak kabeh ya. Badak. Tapi masih letik. Nih durian si gajah teman-teman. Dia kayak musangking. Juringnya atau di sini sih kangkot sebutnya. Kangkotnya kelihatan. Nih, serem. Besar nih. Duriannya, makanya sampai ke saung saya itu kedengerin. Ya, paling harus ini. Mohon, tadi kerungi kayak suara apa? Agropas, nih alir teh. Bisa tanya abah doang. Kadia apa? Jam lagi tiru berarti. Jam tiruan apa teh? Bah. Tadi nih udah dua hari. Untung tanya nu nyandak. Teman-teman ya, mantap ini, luar biasa. Mah di iya terpalang kemarin mantap. Saungnya sederhana teman-teman, pakai terpal juga. Tapi duriannya wah mantap nih, semalam dapat 10 paten-paten nih. Mangun sok dijual? Sok di kamana kan? Baru lah ke Kudulur. Jadi dia tinggal nyanat. Duh. Sok Kudulurnya sok seberapa biasanya? Duh kan lu kan pernah ngajual ya, Kudulur baru di rompok itu di jalan. Gitu ya. Kalau nak beh, tongkrongan nama. Mantep. Baik teman-teman, karena ini sudah pagi, saya juga mau siap-siap untuk kerja ya, ke sekolah. Karena udah jam 6:30 ini. Itu saja mungkin di video kali ini. Tetap semangat. Semoga sukses selalu dalam perdurianan. Ya, ihdinash shirotol mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani DJ. Wih, abah lagi masih kuat, Pak. Nungun ya. Tiris tuh, Pak. Tiris.